Boyone asing di paringi mangan, Mas. Nggih. Oh, Selasa. Tampak pekerja Bun Bin Mangkang ini akan memberi makan buaya. Nah, itu buayanya di sebelah situ dan itu pekerjanya sebelah situ. Ya, semoga selamat pekerjanya, ya. Saya pun ketika begini, ketika tangan saya melambai-lambai atau merogoh-merogoh begini harus hati-hati, takutnya di loncati buaya terus dimakan buaya tangan saya. Buaya ini manganin apa, Mas? Ayam. Kalau ini pas dipakan ini, kalau sakit merekam, kan? Rekam video. Oh, giliran ya, Pak. Ya. Nah. Nah, ini sepertinya Mas ini sudah bisa dibilang pawangnya ya. Mungkin begitu. Oh, kipernya. Ini kiper dari buaya ini. Nah, digituin. Dipanggil, "Mo, mo." Nah, gitu. Mas ini penjaga buaya di Bun Bin Mangkang ini. Nah, itu. Nah, bergerak-gerak. Bergerak-gerak pemirsa. Itu mau diapakan ya? Kurang tahu saya. Tinggal direkam saja. Nah. Membersihkan botol aqua. Kadang ada pengunjung lempar botol aqua ke dalam sini, ya. Ngawur saja pengunjungnya, ya. Ya. Kan ngotori tempat, ya, Pak. Ya, hiburan bagi Anda pengunjung Bun Bin ini kalau buang botol, ya. Jangan di dalam sini. Jangan di dalam kandang buaya ini. Mengganggu. Caranya begitu, dicantol-cantol pakai alat begitu, guys. Wah, nggak bener kan? Kalau tangan kita pengunjung masuk ke dalam, jangan sampai ini terlalu menjulur ke dalam. Nanti bisa diloncati buaya, dimakan buaya nanti tangan kita. Kipernya masuk lagi, guys. Abangnya berani ya, sudah terlatih. Kalau belum terlatih jangan ya, nanti digigit, nah, repot nih. Apapun itu kan kipernya, pawangnya atau penjaganya gitulah. Nah, itu hendak menyuruh buaya ini masuk ke air, nyebur ke air. Ini tontonan menarik bagi Anda. Yang malas kesini tinggal lihat di YouTube aja, guys. Ada orang berinteraksi dengan buaya. Buayanya itu jika orangnya jatuh ke dalam sini, nah, dimakan atau diapa, nah, bahaya.